Yola. Eh, Anto. Lagi ngapain? Ini aku lagi cari-cari batik karena belakangan ini aku lagi suka banget pakai batik. Oh, nyari batik juga. Iya. Batik apa? Ini batik dari hasil karya warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Contohnya kayak yang aku pakai nih. Ini dari Lapas Permisan loh. Lapas Permisan? Iya, Lapas Sama Permisan. Sama seperti batik yang aku pakai. Cuman kemarin aku beli di Permisan. Aku kesini untuk beli batik yang baru. Batik Permisan, selain bahannya halus, enak buat ngantor, enak buat kondangan juga. Bener banget. Ini aku suka banget motifnya karena kekinian banget. Jadi aku semakin pede makainya. Boleh dong bantu nyariin? Boleh, ayo kita cari. Oke. Kayaknya aku ambil yang ini aja ya, sepertinya cocok. Iya, itu bagus untuk kamu. Aku juga mau ngambil yang ini. Oh, itu juga bagus buat kamu. Oh iya dong, aku seneng banget deh bisa dapat batik sebagus ini. Dan yang bikin aku seneng lagi, hari ini kita ditemani oleh sahabat pemasyarakatan. Halo sahabat pemasyarakatan. Halo sahabat pemasyarakatan, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat bertemu dengan Anda, dengan saya, Anto Kurniawan. Dan saya, Yola Nur Hasanah. Dan kami akan menyajikan berita seputar pemasyarakatan pada minggu ini. Untuk mengetahui berita selengkapnya, tetap saksikan di Apa Kabar Pemasyarakatan. Nah, sahabat pemasyarakatan, berita pertama datang dari Lapas Serang yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap petugas dan juga warga binaan pemasyarakatannya. Dalam pelaksanaannya, Lapas Serang telah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang. Sebanyak 625 warga binaan pemasyarakatan dan 94 petugas telah siap melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini. Jelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap petugas dan warga binaan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Serang melakukan koordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Serang pada Senin 1 Februari 2021. Pada kunjungan tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Serang Heri Kusrita beserta dengan jajaran membicarakan persiapan dan pelaksanaan vaksinasi. Lebih lanjut dipaparkan setidaknya di Lapas Serang terdapat kurang lebih 625 warga binaan dan 94 petugas lapas yang siap divaksinasi dengan mengikuti prosedur dan mekanisme pelaksanaan vaksin COVID-19 yang telah ditentukan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang juga mengapresiasi atas kunjungan yang dilakukan jajaran Lapas Serang dalam rangka mensukseskan program vaksinasi ini. Dan dijelaskan bahwa untuk tahap awal pelaksanaan vaksinasi menyasar petugas kesehatan sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19. Yol, gimana kalau kita lihat koleksi galeri pemasyarakatan yang lain? Gimana? Wah, boleh tuh. Ayo. Oke. Nah, ini loh hasil dari kerajinan warga binaan pemasyarakatan. Selain ada ukiran, di sini juga ada. Nah, masker yang cantik seperti ini yang pastinya cocok banget dipakai untuk masa pandemi. Wah, sangat beragam sekali ya pelatihan keterampilan yang diberikan. Tapi ngomong-ngomong soal keterampilan, selain keterampilan kerajinan tangan, juga ada keterampilan untuk berkebun. Salah satunya adalah berita dari Lapas Pariaman, Sumatera Barat, tentang panen kacang dari olahan mereka sendiri loh. Wah, itu pasti seru banget. Gimana kalau kita langsung lihat ke sana aja? Yuk! Dukung ketahanan pangan, Lapas Pariaman panen raya kacang panjang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pariaman kembali melaksanakan kegiatan panen raya. Usai sukses melakukan panen jagung, kini Lapas Pariaman berhasil memanen kacang panjang di areal kantor dan komplek rumah dinas Lapas Pariaman yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Pariaman, Edi Junaidi, pada Selasa 9 Februari 2021. Kegiatan ini merupakan program pembinaan berkebun bagi warga binaan pemasyarakatan guna memberikan pembekalan bagi warga binaan, yang diharapkan dapat bermanfaat setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat nantinya. Nah, seperti itulah keseruan panen raya di Lapas Pariaman, Sumatera Barat. Tapi tunggu bentar, kayaknya ada yang beda deh dari penampilan kamu. Iya dong,
aku baru aja nih ganti celana karena aku mau kasih lihat ke kamu sekaligus juga kepada sahabat masyarakatan kalau batik permisan yang aku pakai ini sangat cocok untuk dipadupadankan dengan warna apapun, termasuk warna ungu yang lagi aku pakai ini loh. Terlihat lebih menarik sih. Tapi selain batik yang kamu pakai, ada batik dari rutan Surakarta yang dibuat dengan metode ecoprint, yaitu dari bahan alami dan ramah lingkungan, dan tidak kalah kualitasnya. Wah, benar banget. Kegiatan membatik ini diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai kegiatan pembinaan kemandiriannya agar kelak bisa dipergunakan saat kembali ke masyarakat. Batik merupakan salah satu kegayaan budaya Indonesia yang terkenal dari kota Solo. Dengan banyaknya jenis, motif, dan cara pembuatan. Salah satunya adalah batik ecoprint. Batik yang ramah lingkungan dan pembuatannya menggunakan bahan-bahan dari alam. Warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 1 Surakarta mengkreasikan pembuatan batik ecoprint dengan dua teknik, yaitu teknik kukus dan teknik pounding atau pukul. Bahan pewarna yang digunakan pun juga bahan alami seperti kayu secang, tinggi, dan lain-lain. Kita dapat mengkreasikan motif batik sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, dengan menggunakan dedaunan di sekitar. Warga binaan pun sangat senang mendapatkan ilmu tentang pembuatan batik ecoprint ini. Selain untuk mengisi kegiatan, juga sangat bermanfaat untuk menjadi proyek bisnis ke depannya, yang ramah lingkungan dan tidak memerlukan modal yang banyak. Produk batik ecoprint juga bisa dipesan melalui kontak layanan informasi Rutan Surakarta. Ayo, jangan curang ya. Maaf nih sahabat masyarakatan, kita keasikan main congklak. Permainan masa kecil dulu. Bener banget, asik banget main congklaknya. Apalagi congklaknya indah seperti ini. Kamu tahu nggak sih? Congklak yang indah seperti ini, meja, dan juga kursi yang kita dudukin, itu hasil karya dari Bapas Mataram Nusa Tenggara Barat. Namanya Cukli. Wah, sangat menarik sekali ya produk dari warga binaan pemasyarakatan ini. Pastinya. Lanjut ke berita selanjutnya, datang dari Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, yang telah sukses melaksanakan program rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba. Nah, program rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga produktivitas warga binaannya. Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat ikut menyukseskan program pengadaan rehabilitasi medis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas para peserta rehabilitasi dengan harapan mereka dapat pulih dari ketergantungan terhadap narkoba. Peserta awal program rehabilitasi medis di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat berjumlah 500 warga binaan dan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama sebanyak 250 orang warga binaan dan tahap kedua 250 orang warga binaan. Dalam program rehabilitasi medis, peserta akan diberikan penjelasan mengenai rehabilitasi medis. Lalu screening tentang psikotropika, jenis apa yang digunakan oleh warga binaan selama 3 bulan terakhir, dan melakukan tes urin. Selama menjalani rehabilitasi, warga binaan pemasyarakatan dibina secara khusus dan dimonitor perkembangannya dengan harapan dalam jangka waktu 6 bulan, hasil tes urin mereka negatif. Nah, sahabat pemasyarakatan, selanjutnya ada berita unik dari Lapas Perempuan Tangerang yang melaksanakan pelatihan tata rias bagi warga binaannya. Nah, yang aku dengar nih, mereka menunjukkan hasilnya dengan cara fashion show. Mau lihat seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja kita lihat liputannya. Lapas Perempuan Tangerang berikan pelatihan make up bagi warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan pelatihan tata rias bekerja sama dengan LCQ Makeup Course diikuti oleh 20 orang peserta dan dilaksanakan selama 7 hari mulai dari 2 Februari hingga 9 Februari 2021. Ujian tata rias tingkat dasar bertujuan untuk menguji kemampuan peserta dalam menyerap materi pelatihan yang telah dilaksanakan
dengan tim penguji dari LCQ Makeup Course dan pengamat fashion komunitas Cinta Budaya Kebaya, dan semua peserta pelatihan mempraktikkan hasil pelatihan kepada sesama warga binaan. Dan untuk melestarikan salah satu busana budaya Indonesia, ditampilkan menjadi sebuah tampilan yang dikemas menjadi pagelaran pelestarian budaya Indonesia melalui kebaya dalam konsep fashion show. Diharapkan dari pelatihan yang telah dilaksanakan dapat menjadi bekal saat mereka kembali ke masyarakat. Nah Yola, kita telah sampai ke berita yang terakhir nih. Dari Rutan Tangerang yang memberikan asimilasi rumah kepada 18 narapidananya. Mau lihat seperti apa berita selengkapnya? Mari kita saksikan berikut ini. Sebanyak 18 narapidana rutan kelas 1 Tangerang mendapatkan program asimilasi rumah. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan Permenkumham nomor 32 tahun 2020. Dalam pelaksanaan program asimilasi rumah, para narapidana masih dalam proses pembimbingan dan pengawasan dan juga integrasi yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, di mana laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring guna menghindari penularan COVID-19. Nah, Toh, berita terakhir sudah kita sampaikan. Kita juga udah keliling di Galeri Pemasyarakatan. Saatnya kita berpisah dengan sahabat pemasyarakatan. Tapi jangan sedih, kami masih ada penampilan spektakuler dari band Lapas Permisan. Dan untuk terus mengupdate informasi tentang pemasyarakatan Indonesia, jangan lupa terus ikuti media sosial kami di bawah ini ya. Dan jangan lupa terus saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pasti. Hati yang telah lama membeku, mencair sudah dengan kehadiranmu. Jiwaku yang terasa telah mati, kini mulai bangkit kembali. Begitu sangat berarti hingga ku tak mampu tanpa.